Bang Yuki, ya kedatangan di Cibadak seperti apa, Bang Yuki? Teman-teman di sini, teman-teman jemaah, juga teman-teman terus diseri karena ada waktu kosong. Hari ini kita bikin sekalian digandengkan dengan acara kumpul teman-teman silaturahmi di Lego. Di Lego Cafe ini kesempatan dengan sisi yang main juga. Yang sudah lama kita nonton Mas Ben, rindu kangen bertemu dengan mereka. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Acaranya memang saya akan tetap ada di sini sampai hari Kamis, jadi Selasa hari Kamis ya dalam kita masjid. Jadi selama sebelum program ketiga pernah diselenggarakan di Selasa hari Kamis, saya keliling silaturahmi teman-teman di sini, teman-teman lama di sini. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa apa temenin saya ikhaf di masjid tidur di internet. Bang, selama pandemi COVID ada imbauan jaga kesehatan ya, jaga kesehatan wajib lah ya. Saya kayak gitu udah di luar aja makan gitu lah, jaga kesehatan yang kita buat. Tapi jangan lupa bahwa penyakit ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah bisa berikan kesehatan baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Jadi kalau kita meyakini kuat, kita jaga silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin lebih dekat lagi ya. Jangan mentang-mentang sudah minum vitamin, mentang-mentang sudah makan sehat, mentang-mentang sudah pakai masker, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau penyakit, mau bukan penyakit, mau sehat, mau tidak sehat, semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar, ini jangan-jangan Allah kirim penyakit ini untuk kepada umat manusia ini makin belajar menjaga hubungan silaturahmi dengan Allah, makin belajar meminta kepada Allah, ya Allah tolong saya ada makhluk yang nggak mampu kuasa apa-apa, Allah bisa kirimkan saya sakit, Allah bisa kirimkan saya sehat, itu karena kuasa Allah semata. Bang Yuki, ada kesan pesan di masyarakat Cibadak, sepertinya abang sangat dekat dengan masyarakat di Cibadak ini. Pesannya seperti apa, Bang? Alhamdulillah, teman-teman di sini lumayan dekat ya. Ada kegiatan ini, gak cuma Cibadak saja, ini teman-teman di sini. Banyak saya dapat punya guru-guru hijau saya dari Sukabumi. Ya, kiai-kiai kami di Sukabumi, guru-guru ngaji saya banyak ketemu di Sukabumi. Jadi Sukabumi ini tempat banyak-banyak ilmuwan, banyak kiai. Ya, dari Bandung aja pada belajar ke sini hijrahnya. Masa orang Sukabumi nggak belajar hijrah ke kiai-kiainya? Ya, jadi silakan manfaatkan apa namanya? Dengan waktu. Ya, dengan waktu ini. Sesingkat ini. Pendek, tapi usahakanlah ya. Waktu itu silaturahmi ada waktu khusus sih, apa silaturahmi kepada para ulama. Tolong ceritain terkait masalah kedatangan Pak Yuki di Lego Street seperti apa? Ya, yang saya tahu tuh memang kedatangan Yuki sama rombongannya, sama teman-temannya, sama rekan-rekannya itu memang tujuannya dia itu adalah sharing inspirasi, berbagi inspirasi, terutama dia juga ada maksudnya siar gitu, biar bisa menularkan apa yang dia alami selama ini. Nah, di Lego Street ini beliau menyanyikan berapa lagu? 8 lagu. 8 lagu ya. Dengan kedatangan beliau pengunjung ramai juga ya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya Yuki ini akan tetap tinggal di Cibadak sementara apa gimana? Yang saya tahu itu 3 hari ke depan Selasa, Rabu, Kamis dia ada acara seperti pulang. Istilahnya saya nggak tahu juga istilahnya, tapi 3 hari itu di Masjid Al-Badar. Iya. Menurut
Pak Yudi di sini, tanggapannya seperti apa kedatangan vokalis? Kalau saya sih merasa senang aja. Ya, dia bisa membagi pengalaman hidupnya tentunya ya. Pengalaman hidupnya yang cukup berharga bagi kita yang belum tidak menurut dia merubah hidup lebih baik, ya, dekat dengan Allah, dekat dengan agama Islam. Nama Akang Yudi apa? Yudisah sebagai pengelola sini juga ya, Tegos Dream. Bisa pagi melaporkan dari Pemadam Sukabumi.